Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Perdana dari kelas 11A. Hari ini saya akan membahas soal David Morin pada chapter ke-8, soal ke-11 yang berjudul Falling Stick. Saya akan menjawab soalan yang B saja. Jadi pada soalnya diketahui bahwa sebuah batang dengan panjang B yang tidak bermassa diletakkan di atas sebuah balok dan ujungnya dikasih pivot dan kemudian ditempelkan pada batang yang lain yang mempunyai massa, massanya M dan panjangnya L. Ditanyanya berapakah acceleration pusat massa sistem tersebut. Jadi solusi. Kita tinjau batang tersebut ini dari samping, jangan dari 3D-nya. Dan akan mendapatkan gambar seperti ini. Di sini tegak lurus, batang yang ini sama batang yang ini. Batang ini tidak bermassa, batang ini bermassa. Massanya M, panjangnya L. Ini panjangnya B. Karena ini tidak bermassa, maka momen inersianya bisa nol. Dan kita akan ambil porosnya di sini untuk momen inersianya. Berarti momen inersia yang ini batang, kita anggap batang 1 sama batang 2. Momen inersia batang 1 ditambah ke momen inersia dari sini ke sini. Jadi momen inersia batang 1 kalau di tengah, momen inersia 12 M L kuadrat ditambah momen inersia dari sini ke sini, dapatnya M B kuadrat. Disederhanakan ML kuadrat per 12 ditambah B kuadrat. Karena batangnya bergerak rotasi, berputar, maka kita bisa gunakan hukum 2 Newton untuk torsi, sehingga secara sistematis bisa kita tuliskan sigma tau sama dengan I alpha. Gaya yang berpengaruh pada sistem ini cuma gaya dari gravitasi Mg. Ada enggak gaya di porosnya tapi bisa kita abaikan untuk saat ini. Kemudian Mg, masukkan nilainya Mg. Nah, jarak dari sini ke sini adalah B, sehingga Mg B sama dengan I nya yang kita sudah dapatkan tadi, yaitu yang ini. Kita masukkan M L kuadrat per 12 tambah B kuadrat dikali alpha, ini adalah percepatan sudutnya.
sini karena kedua sisi memiliki R bisa kita coret karena habis dibagi. Kemudian kita perlu mengasingkan B alfa sendiri untuk menghasilkan nilai A CM. Jadi perlu kita rombak lagi persamaan tersebut menjadi G kali ini sama dengan kuadrat per 12 B kuadrat tambah 1 B kuadrat kali apa. Jadi B kuadrat di sini bisa kita keluarkan, tapi di sini dikali B kuadrat. Misalnya dimasukkan lagi B kuadratnya, difaktorkannya lagi, masukkan lagi ya, B kuadratnya di sini akan hilang. B kuadrat juga bisa kita hilangkan satunya. Jadi kita sudah memiliki B alfa di sini. Yang perlu kita lakukan adalah memindahkan yang ini ke sebelah sini sehingga G per L kuadrat per 12 B kuadrat tambah 1 sama dengan B alpha sama dengan A J. Inilah hasil dari jawaban yang tadi, yang bagian B, sehingga kita dapatkan jawabannya G per 20 L kuadrat dibagi 12 B kuadrat tambah 1 sama dengan A CM. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.